Hai anak-anak dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video ini kita akan belajar mengenal kitab Bhagavad Gita. Pengertian Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, artinya nyanyian kebahagiaan. Kitab Bhagavad Gita merupakan kitab suci agama Hindu yang memuat wahyu atau sabda suci dari Sang Hyang Widi. Wahyu tersebut disampaikan Sri Krishna kepada Arjuna menjelang perang Bharatayuddha di Kuruksetra. Waktu itu, Arjuna bingung dan ragu-ragu karena akan berperang melawan guru dan keluarganya. Sri Krishna yang merupakan awatara Dewa Wisnu menasihati Arjuna agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sri Krishna juga mengajari pengetahuan tentang kehidupan kepada Arjuna. Kitab Bhagavad Gita ditulis dalam bahasa Sanskerta oleh Maharshi Vyasa. Kitab ini termasuk kitab wahyu atau sruti. Kitab ini disebut Pancamo Weda atau Weda yang kelima. Adapun keempat kitab Weda atau Caturweda itu, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Kitab Bhagavad Gita terdiri dari 700 sloka dalam 18 bab, yang memuat ajaran ketuhanan, susila atau perbuatan baik, yatnya atau korban suci, dan moksa atau kebebasan abadi bersatu dengan Tuhan.